Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tubes. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin akan menyemai cabai rawit teman-teman ya, ditemani oleh cangkul butut ini. Ya, untuk benih cabainya alhamdulillah ya, ini baru datang kemarin. Ini kiriman dari Liwa. Katanya sih cabai rawit Aceh teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk benih ini ya. Benihnya namanya ini cabai rawit lokal ya. Kalau admin sih dapatnya dari Liwa teman-teman ya. Ini dikirim dari Liwa, tapi sebetulnya ini dari Aceh ya, Gayo ya. Untuk benih cabai rawit varietas 22. Nah, teman-teman semua, admin sebetulnya sudah lama ya tertarik dengan cabai ini. Karena pada ruas-ruas daunnya ini ada dua rata-rata ya untuk bakal buahnya. Mudah-mudahan saja nanti ditanam di daerah sini, di daerah Padang Cermin Pesawaran Lampung ini tetap bagus ya. Kalau untuk kalau di sininya sih bisa di dataran tinggi teman-teman ya, tapi dataran rendah juga bisa katanya. Nah teman-teman, kita coba lihat untuk isinya seperti apa di dalamnya. Oh iya, seperti ini teman-teman. Ini maksudnya buat penyemaian mungkin ya. Padahal admin sudah punya regen, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini untuk proses penyemaian. Kita buka saja ini. Coba kita lihat di sini apa ini maksudnya. Anjurannya harus direndam katanya. Terus ditabur tepung racun. Oh ini. Nanti berarti setelah di semai kita tabur ini, tapi admin akan sedikit melangkah dari sini teman-teman ya, karena benihnya admin tidak akan rendam dulu teman-teman ya, admin akan tebar langsung. Tapi untuk ininya admin ikuti ya, kita kasih ini. Oke, kita masukkan ke sini teman-teman ya. Iya. Seperti ini benihnya. Ini seharusnya direndam katanya ya, tapi admin tidak akan rendam. Admin akan langsung saja tabur di sini, tapi disiram dan ditutup ya supaya lembab media tanamnya. Oke, seperti biasa admin sudah yakin betul untuk inseknya pakai ini. Untuk perlakuan benih kita pakai regen saja. Ini sudah terbukti. Selanjutnya kita aduk teman-teman ya. Oke, kita ikuti, kita aduk teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk proses penyemaian sebetulnya sama aja ya. Yang beda itu cuma pupuk dasarnya kadang-kadang ya, dan juga media semainya. Untuk punya admin kali ini pupuk dasarnya kita balik teman-teman ya. Yang biasanya sebelum semai kita memberikan pupuk dasar, tapi kali ini kita pupuk dasarnya di belakang teman-teman ya.
Jadi kita semai dulu benihnya, baru kita kasih pupuk dasar. Dan untuk pupuk dasarnya nanti admin akan share ke teman-teman semua pada akhir video, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung tabur saja ke media semai. Dan bagi teman-teman, mungkin saja beberapa waktu lalu juga menyaksikan lahan ini bekas menyemai timun, teman-teman ya. Di sini bekas disemai timun suri dan juga timun Lumintu Gold F1 di sebelah sana. Nah, kali ini kita akan semai. Mudah-mudahan ini pas ya. Admin akan jarang ya untuk proses penyemaiannya pakai ukuran ini saja. Karena untuk memudahkan proses pemindahan nanti ke media tanam, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke proses penyemaiannya. Ya, kita mulai dari sini, teman-teman ya. Kita buat simpel saja, tidak usah ribet-ribetan. Kita mulai dari sini, kita buat simpel saja seperti ini. Lalu kita ambil benihnya dan langsung kita tabur, teman-teman ya. Admin akan semai jarang saja supaya mudah dalam proses pemindahannya nanti. Nah teman-teman, sudah selesai untuk proses penaburan benihnya. Oh ya teman-teman, karena sudah kemagriban teman-teman ya, untuk proses pupuk dasarnya di belakang layar aja, juga untuk penyiramannya admin akan lakukan nanti malam saja. Dan juga untuk penutupan menggunakan daun pisangnya juga admin akan lakukan di belakang layar aja. Tapi intinya begini ya teman-teman ya, untuk pupuk dasarnya ini admin akan siram per ember 10 liter air itu. Admin akan kasih MKP 2 sendok ya, Ultradap 2 sendok,
dan magnesium sulfat 2 sendok dan kalsium nitrat 2 sendok. Itu untuk pupuk dasarnya. Dan juga tentu akan Admin sertakan dengan triko cair dan juga dengan nitrobakter ya, untuk supaya aman dari jamur dan juga supaya tanahnya gembur. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf ya untuk liputan pemupukannya tidak sempat karena sudah malam. Admin ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga tanaman kita subur, hijau royo-royo, aman sampai finish. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.